Oke kawan, kita coba jalan-jalan dulu ke dalam situ. Siapa tahu ada buah nipah yang bisa kita makan. Tuh ada buah. Ini buah nipah, kawan-kawan. Nih kawan-kawan, isi dari buah nipahnya. Coba saya makan dulu. Ternyata keras kawan. Mungkin buah ini sudah terlalu tua, jadi tidak enak untuk dimakan. Keras, ya, seperti menggigit batu ini. Enak, terlalu keras kawan. Mungkin kita cari lagi yang lain. Wah, ini ada buahnya lagi kawan. Semoga saja yang ini enak untuk dimakan. Keras juga ternyata kawan, tua juga.
keras. Gagal lagi.
Oke kawan, capek juga jalan-jalan di sekitaran sini tadi. Ya niatnya tadi sih mau cari buah nipah. Ya, tapi yang dapatnya malah buah nipah tua terus. Ya, jadi isinya keras. Ya, tidak enak sih kalau dimakan. Ya, mungkin buah nipah yang mudanya udah pada nggak ada di sini. Jadi sisa yang tua-tua aja lagi. Wah, jalannya lumayan lah. Nih, kotor semua. Sepatu kotor, badan kotor. Ya, buah nipahnya nggak ada. Ya, buat ngisi perut dulu, perut yang kosong habis capek jalan-jalan tadi di sekitaran pepohonan nipas ini. Lapar juga perut. Untung saya tadi bawa roti dari rumah. Oke kawan-kawan semua, untuk selanjutnya mungkin saya mau pulang aja dulu, soalnya badan saya udah capek dan ini kotor semua. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu dari saya mau lanjut pulang.